Puan-puan, tuan-tuan sekalian, apabila kita bergerak sebagai suatu pasukan yang besar dan kita ketepikan pemikiran-pemikiran kita secara silo dan kita ketepikan perkara-perkara yang remeh dan titik bengik di dalam menyantuni isu-isu yang terkait bukan hanya dalam soal kewanitaan ataupun soal-soal yang harus kita lempiaskan kerana itu adalah persoalan yang lalu. Maka pastinya pewaris yang diwujudkan atas idea yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini dengan dukungan RISDA, saya fikir ianya akan dapat mengubah landscape pemikiran wanita di seluruh negara ini. Apa yang kita mahu lakukan ialah kita mesti turun ke bawah untuk menyantuni kumpulan sasaran kita. Kaedah-kaedah lama, ya, sebahagiannya boleh digunakan. Tetapi yang lebih penting ialah kaedah-kaedah baru yang bersesuaian dengan cita rasa kumpulan sasaran kita. Untuk itu, modul baru mesti dilakukan. Tambahan pula, pencipta kepada pewaris ini diletakkan semula di tempatnya yang bersesuaian. Kalau dulu sebagai pengurusi RISDA, dalam keadaan sekarang ini yang sangat ada chemistry dengan menterinya, itu satu pencapaian yang baik. Kedudukan itu dapat membantu pewaris dengan lebih cepat lagi. Saya fikir dalam amatan saya, tidak lama kalau kerajaan yang ada ini telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, ada tempoh kira-kira 2 tahun 9 bulan saja lagi. Nah, 1 tahun 9 bulan saja lagi. Mungkin akan ada perubahan. Jadi dalam situasi begini, pewaris harus menjadi pendukung yang kuat. Datuk Seri, mungkin boleh ulas sikit tentang pewaris hari ini, Datuk Seri. Pewaris adalah kesinambungan kepada jawatan pegawai serantak RISDA dahulu. Kini kita jenamakan sebagai pewaris dan peranan mereka ditambah luaskan lagi. Dan sebagaimana yang saya sebutkan dalam ucapan, disebutkan juga oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini, peranan mereka itu diperluaskan kepada bidang-bidang sosioekonomi dan pendidikan. Okay.